Saman serta-merta RM300 terhadap 6 kesalahan utama jalan raya berkuat kuasa 29 Januari hingga 12 Februari depan menerusi Op Selamat ke-14 sempena Tahun Baru Cina 2019. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, tindakan itu bertujuan mendidik pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang ditetapkan selain menjamin keselamatan orang ramai. Tan Sri Nur Rashid menjelaskan kesalahan tersebut adalah memandu di lorong kecemasan, melebihi had laju, memotong garisan berkembar, tidak mematuhi lampu isyarat dan menggunakan alat komunikasi ketika memandu. Ada yang kita mendidik secara nasihat, kita nasihat berkempen dan sebagainya, tapi ada yang nak panggil apa ni, yang tak makan nasihat ini. So pilihan yang ada pada kita adalah untuk mengambil tindakan undang-undang untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri dia sendiri dan kebaikan pengguna jalan raya yang lain. Beliau melancarkan Op Selamat ke-14 di kawasan rehat dan rawat Seremban arah utara. Selain itu, tambah Tan Sri Nur Rashid, pihaknya akan mempertimbang cadangan PLAS untuk membuka laluan kecemasan kepada semua kenderaan pada musim perayaan ini di dua laluan kritikal di Perak. Laluan itu adalah di kilometer 287 hingga kilometer 289.95 lebuh raya utara selatan di simpang Pulai Gopeng, berhampiran hentian simpang Pulai, dan kilometer 367.3 arah utara dari Slim River ke Sungkai. Anggota polis juga akan ditempatkan di kedua-dua laluan berkenaan bagi memastikan kelancaran trafik, terutamanya apabila berlaku kecemasan atau kemalangan.